gangguan teknikal lah. SD card buat buat high pula. Footage ada 5-6 footage daripada apa ni, GoPro ni tak dapat baca. Pagi tadi opening dengan owner homestay di Tawau pun tak dapat baca juga. Dan sedikit apa opening dalam van ni pun tak dapat baca juga. Dan juga footage yang paling apa ni sayang tu di dalam hutan Kalabakan tu ada satu surau tu, tu pun tak dapat baca juga. Rakaman waktu solat, lepas tu sedikit rakaman dekat apa ni, luar surau tu pun tak dapat aku kongsikan kepada apa semua. Tengok macam mana balik nanti, boleh selamat kan tak? Boleh selamat tak benda tu? Tengok dia naik error tu eh. Ni aku tukar SD card lain. Okey lah, sebab hari ni hari yang paling-paling kita nantikan lah, sebab kami nak pergi ke Sempurna. Sempurna. Sempurna kan tidak perjalanan kita hari ni? Alhamdulillah, setakat ni sempurna. Jalan pun elok. Jadi pemanduan kita, malam tadi kita buat kali selesa sikit lah. Ya, Alhamdulillah. Lihat untuk kita bawa pun hari ni jalan semuanya. Laluan nak ke Sempurna ni, okey lah jalan hari ni. Kita pun tak banyak. Nampak macam apa tak. Perjalanan kita akan sampai awal eh. Target kita sejam lebih tu sampai lah. Alhamdulillah, sampai. Jadi sempurna, alhamdulillah sempurna setakat ni perancangan kita. Jadi kita ada sikit lagi lebih kurang 18 kilo tu. Ya. 18 kilo lagi lah ke JT Sempurna tu. Dan di sana kita akan jumpa saudara Paragon. Saudara Paragon akan jumpa kita di sana. So kami punya eksplorasi kami macam ni lah. Trip kami macam ni, nama pun eksplorasi. Jadi kami tak tahu apa yang ada di depan kami. Bukan apa, jalan pun kami tak pernah lalu. Apa-apa yang benda, apa yang ada dekat jalan pun kami tak tahu. Contoh macam kemarin ni, perjalanan kemarin ni masing-masing duk seronok, elok aja. Tiba-tiba mai ke jalan Nabawan apa semua tu, habis. Perjalanan yang kami run, kami agak-agak lebih kurang dalam makan masa 7 jam. Lajak ke 10 jam hingga 12 jam pun ada. Bermula 8 setengah di komplek belia dan sukan persekutuan tu, tatan tu, sampai di Tawau lebih kurang jam 8 setengah. Dia bayangkan kurang 12 jam juga lah, campur berhenti apa solat apa semua tu lah. So perjalanan kami macam ni, kami tak tahu apa yang ada di depan kami ni. Kami just explore jalan-jalan laluan yang apa kawan kami saudara Lawrence syorkan kepada kami. Dan semestinya apa yang dia syorkan tu adalah jalan yang terbaik lah, jalan yang paling dekat untuk kami sampai ke destinasi, setiap destinasi-destinasi yang kami akan tuju. Destinasi hari ketiga kami Sempurna Tawau, Sempurna, dan kemudian petang nanti ke Lahad Datu. So di Sempurna nanti apa yang kita akan ada? Kita akan ada satu lawatan ataupun package island hopping ke pulau, Pulau Mabu dan juga Pulau Sipadan Kapalai. So yang ni footage ni memang aku tunggu-tunggulah. Trip ni memang aku tunggu-tunggu sebab kita nak ambil keindahan sekitar di Sempurna dan juga Pulau Mabu, Pulau Sipadan Kapalai. Sama aku Zubek di belakang ni dan juga Tuan Guru. Tadi ya, tadi tak dapat juga, tak dapat baca agak. Jadi tak baca. Tak sempurna tadi video tadi. Jadi macam mana Tuan Guru, okey ya? Okey. Ya. Ya. Okey ya, again. Perjalanan kita hampir sempurna. Sempurna. Ya. Sampai ke sempurna lagi. Kita akan sempurna akan ajak kita itu. Asal dah ni dah. Dah buang ajak dah. Buang ajak dah. Ajak kecil ke ajak besar? Ajak sampai dengan selamat ya. Baik. Okey, kita teruskan perjalanan lagi 18 km lagi bang.